Seorang pria membunuh pacarnya akibat cemburu, pelaku juga kecewa korban sering memarahinya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita bernama Novita di Singkawang Utara, Kalimantan Barat. 12 adegan diperagakan. Sebelumnya pelaku kekasih korban menyerahkan diri ke polisi. Pembunuhan terjadi 28 Mei lalu di rumah yang mereka sewa. Pelaku mengaku cemburu dan kesal, korban kerap memarahinya. Interogasi sementara bahwa itu adalah pacarnya yang mengakibatkan karena cemburu. Cemburu kepada laki-laki lain. Sementara pelaku mengaku menyesali perbuatannya, amarah menguasainya sehingga gelap mata membunuh wanita yang seharusnya ia lindungi. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Nizar, TV One, mengabarkan.